Ini pula kisah tentang pelakon jelita Nasha Aziz. Dah lama Melody tidak menemubual Nasha Aziz, kan? Ha-ha. Kabarnya, beliau sedang hangat bercinta. Wah-wah, betul ke tu? Kalau betul, apa salahnya, kan? Takpelah, jom kita dengarkan apa kata Nasha Aziz. Assalamualaikum, Akak. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama dah Melody tak interview Kak Nasha Aziz. Tak apalah kalau tak interview saya pun. Tapi tetap saya menanti setiap program-program Melody. Di Melody tu dah cukup padat dengan konten-konten walaupun tak ada saya. Kak, kita dapatkan Akak ni, kan? Nak tanya Akak, dalam usia Akak sekarang ni masih relevan lagi, Kak? Dalam bidang modeling dan orang kata menjadi permintaan tinggi untuk runway ni. Apa yang Akak boleh katakan? Rezeki sudah tentu datang daripada Allah SWT. Rezeki takkan salah alamat. Satu je saya rasa. Bila kita melakukan sesuatu tu, lakukanlah dengan penuh cinta, penuh keikhlasan, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kerana itu, mereka dapat vibe, mereka dapat energi saya. Jadi kerana itu, saya masih diberi kepercayaan. Ya, diberi peluang. Sekarang macam agak klise bila Melody nak tanya pasal soal cinta, soal nak bertunang, ke fasa seterusnya. Macam agak klise di usia sekarang ni. Kalau Akak boleh kongsikan sekarang macam terdengar Akak sedang dilamun cinta, adakah itu yang membuatkan Akak sekarang makin berseri? Apa yang Akak boleh kongsikan? Kita tunggulah nanti along the journey. I tak berani nak bercerita panjang tentang ni. Dia baru je berputih, baru je berkenalan. Kita lihatlah nanti. Tak nak tanyalah, Kak. Dalam berhubungan kan mestilah kita fikirkan fasa seterusnya. Adakah Akak akan fikir fasa seterusnya ke, atau bagaimana ke? Akak sekadar kawan bicara ke, atau teman tapi mesra ke, atau bagaimana? Kenapa? Mungkin orangnya VVIP ke bagaimana? Terpaksa sembunyikan ke bagaimana, Kak? Very important person, VVIP. Yeah, of course. Kalau kita memilih seseorang itu untuk menjadi teman kita, kita harus menganggap orang itu sangat penting untuk diri kita. Sebelum ni kan Akak pernah putus tunang dua kali. Adakah itu menjadikan Akak lebih private sikit ke, atau bagaimana? Tak juga. Saya tak kisah berkongsi sebenarnya. Tapi perlu keyakinan yang lebih kuat untuk bercerita panjang. Sebab saya juga dalam fasa mengenali. Jadi insyaAllah, bila dah rasa cukup yakin, akan saya kongsi. Saya akan terus berharap. Saya tidak pernah putus asa untuk sentiasa mencipta cinta. Walaupun bukan bersama lelaki dan wanita, tetapi kasih sayang, cinta tu kena harus ada di dalam hidup kita. Kalau awak kata tentang saya dan si dia, cinta, kasih sayang diperlukan dalam hidup kita. Walaupun bukan bersama lelaki atau wanita. Doa-doa tu saya anggap saya terima untuk terus bahagia, gembira dan penuh dengan kasih sayang. Jadi siapa yang tak nak setiap hubungan tu diakhiri dengan diijak kabur? Cuma kita kena harus mengenal sepenuh hati dan harus tahu apa tujuan perkahwinan tu. Kalau sekadar satu perkahwinan tu untuk memuaskan perasaan yang kita lihat dari mata, tidak cukup. Jadi kita kena the purpose of life and the purpose of marriage. Bila kita kenal tanggungjawab dan keinginan kita kenapa untuk kita berumah tangga, satu rumah tangga itu mempunyai nilai yang tinggi.